Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Kang Mun di sini. Bagaimana kabarnya semuanya, Lur, untuk peternak bebek se-Indonesia? Baik, dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Jumpa kali ini Kang Mun di video kali ini akan mengisi kandangnya Kang Mun yang kapasitas 1000 ekor kandang bebek, Lur. Oke, untuk menangani merawat bebek, anakan bebek yang baru datang, bagaimana, Lur, untuk makannya, minumnya, dan untuk boardingannya, kita simak aja, Lur. Oke, langsung. Hey, Lur, untuk kali ini, untuk pakan pertama awal kita pakai starter, Lur, yang proteinnya 20-22%, Lur. Oke, langsung aja, Lur. Untuk di sini pakan pur kita basahin dikit ya, Lur. Memel gitu, Lur. Nah, gitu, memel. Basahin, kita rub satu ember, terus kita nanti kasihkan untuk anak bebek yang baru datang. Oke, Lur. Untuk minumnya kita sediakan minum kalau ada ya air gula, kalau enggak ada ya air putih enggak apa-apa. Yang penting dia minum. Tapi tunggu sekitar berapa saat ya, Lur? Sekitar 15 menit biar dia adaptasi nanti. Oke, Lur. Ya, ini, Lur, air minum yang manual. Kita kasih apa itu, batu, supaya tidak selulup, Lur. Kenorak selulup. Ya, secukupnya lah. Biar dia nggak selulup nanti. Adus. Itu, Lur, ya. Nah, dipersoli, Lur, kamu lagi pilek kak. Ini tempat minumnya, Lur. Nanti setelah datang bibitnya kita ajarkan dulu, biarkan dulu dia lari-lari. Setelah lari-lari 15 menit atau setengah jam, cukup 15 menit kita kasih air minum plus makan. Oke. Oh ya, ini, Lur, boardingannya Kang Mun, Lur. Tuh, kita kasih lampu ya secukupnya lah biar agak hangat. Alasnya kita kasih sekam sama apa ini, koran, Lur. Oke, dan tempat otomatisnya nanti kita air minumnya otomatis, Lur. Tapi ya ada juga yang manual, nanti sebagian tak kasih manual, Lur, ya. Itu, Lur, ya.